Oke, pertandingan dimulai. Lovre melawan Rex Regum Geng Oksigen. Oke, di sini langsung saja kita lihat apakah ada perebutan buff. Yap. Oh, Leslie di battle. Ini Leslie juga berbahaya. Iya. Tapi berbahaya. Pinter sih buat tujuan ngepin Natali. Karena Leslie gak bisa tahu. Iya, show turut terlalu dalam, yes, terlalu berani terlalu kalau menurut gue ya. Di menit, di detik 34 dia langsung ke dalam. Oh, dia level 2. Iya lah, Natali ke level 2. Secepat itu baru 42 detik. Dia block creep, pinter banget dia block creep, creepnya dia masuk. Tapi menurut gue tower itu di bawah 3 creep, masih tebal banget. Terus ya. Rotasi. Setengah darah Raulas, hati-hati Raulas. Itu yang menunggu Anda di depan adalah top global Kagura. Iya, menunggu di depan. Aduh. Ini adalah pertanyaan. Wow, first block langsung dari Restregum Keon. Hati-hati. Terlalu beresiko kalau menurut gue ya, Mar. Terlalu beresiko. Lo dikasih hero signature dia. Iya. Orang sampai pernah aku nonton di YouTube. Kalau si Marcia bilang, kalau Kagura udah dipakai sama Leo, empat timnya dia pengen AFK. Lo banget, empat timnya pengen AFK. Iya, tinggal tidur aja. Pengen mandi wajib. Pengen mandi pengen wajib. Pengen tidur, bodo. Makan. Udah, yes. Kerjaannya di rumah udah. Udah, anteng-anteng aja deh. Anteng-anteng. Baik. Ngopi apa ngopi? Udah ngopi aja lah, daripada main ngopi apa. Ngopi aja dah. Baik. Di sini berbahaya. Hei, dia hampir diculik di atas. Oh, Instinct masih bisa selamat. Itu Harley tuh karakternya Cyclops. Bahaya banget. Ini ya, hati-hati nih. Gue juga bisa bilang hati-hati. Itu roamingnya berbahaya. Bisa di atas, kalau di atas, kalau udah kayak ini jahat ori. Tapi dia nggak next level maksudnya juga sih. Assassin dia juga keren banget. Nggak tahu ini orang tuh makanya apa. Orang-orang keren tapi instingnya membunuh banget. Yes. Instingnya membunuh. Jadi insting membunuh. Parah dia. Di RNG itu ada 3. Haus darah banget. Iya. Level 4 di sini. Harley. Oh semuanya. Semua level 4. Iya, tapi Kagura udah lima sendiri. Oh, dicolek-colek di sini kita lihat. Oh mau di kontes. Hati-hati. Oh, Lemon. Langsung aja ke Lemon. Hati-hati Lemon. Hati-hati tersadat. Wow, malah Lancelot tersadat oleh Tuturu. Bahaya banget di sini ya. Waduh. Apakah di sini dua hero hampir. Dua hero tersadat tidak jadi. Oi, pakai flicker buat tersadat. Haus darah banget LRC. Dua hero tersadar, apakah jadi tiga hero tersadar? Kita lihat sini. Lemon terlalu dalam, sabar sedikit yes, sayang. Kurang dikit. Jangan terlalu nafsu. Aduh, bahaya banget ini. Instinct. Lemon. Masih bisa di cover. Masih bisa survive. Itu keren banget sih. Setitik darah terakhir. Parah. Setitik darah terakhir. Ngopi dulu deh kayaknya. Itu gak usah diapa-apain. Dicium sama Lancelot mendidih langsung. Mati. Aduh. Atau see you in heaven. 3-0 di menit ke-3. Oke, hati-hati instinct terlalu dalam sepertinya kita lihat. Dia hampir aja buat colong buff Lancelot di sini kayaknya. Karena Lancelot butuh buff. Enggak butuh buff sih. Butuh buat duit. Give me name. Natalinya terlalu dalam juga nih ya. Tenang. Ke jungle. Pasti punya pemikiran. Pro player pasti punya pemikiran yang beda kayak gue. Gue tidak profesional pasti beda pemikirannya. Aduh. Berarti kita di barin kita lihat dia sampai flicker langsung buat disantau ke orang cowok doang. Aduh, di kontes lagi di sini. Apa yang terjadi di sini? Apakah Chow berhasil? Terlalu dalam. Apakah Raulas juga harus mati di sini? Oh. Masih bisa kabur tapi tenang. Sepertinya sih dikejar terus sih. Barrier tershutdown. Dimana barrier tershutdown? Dimana? Di atas itu Cyclops kayaknya. Soalnya ada Harley di situ. Ada Harley. Iya. Gak boleh pulang. Lolita gak mau kemana. Masih nongkrong diajak nongkrong di situ sama Kagura kayaknya, Man. Di sini udah 5-1 Netcode udah menunjukkan perbedaan 2000. Ya, 2000. Agak jauh ya di sini Netcode. Yep.
Soalnya di game-game sebelumnya dia walaupun kalah kill, tapi networknya sama. Sama. Iya karena kadang-kadang satu tim itu mendapatkan dua tarto atau satu tarto. Ini tarto kedua kira-kira kontes gak? Kayaknya sih kontes. Kita lihat aja. Pastilah bahaya banget karena kalau nggak dapat. Barir di sini agak agresif ya mainnya ya. Iya, agresif banget sih. Iya, padahal Eric. Iya dia cuma pakai Balmon. Balmon emang sakit, cuma nggak kayak Chow. Dari Balmon, Harley, Kagura. Oh. Lihat di sini Marsha, Marsha nggak ada follow up damage ceritanya di sini. Yes. Aduh. Di sini ada 5 hero bertanding di turtle. Kita lihat siapa semua yang dapat turtle di sini. Siapa yang dapat turtle? Lovely Art terlalu dalam. Aduh. Oh, Kagura di lock. Oh, Marsha harus mati di sini. Yes, tapi dia mendapatkan turtle. Oh, tuturu. Hati-hati. Tenang, di sini masih free. Barir. Pergerakannya nggak bisa dilihat. Oh, Lovely Art terlalu dalam. Itu terlalu greedy menurut gue ya. Hampir nggak selamat. Itu greedy banget kalau menurut gue. Iya. Aduh dikejar loh. Iya dikejar sama Balmon. Aduh bahaya menurut banget. Menurut gue itu merugikan lo. Karena tadinya tuh harusnya Ars nggak bisa, nggak harus mati. Iya. Tapi dia nafsu. Karena Tuturu itu masih punya skill satunya bisa loncat. Waduh. Oh, insting terlalu dalam, masih jauh teman-temannya nggak ada di situ insting. Berarti dua turtle didapatkan oleh RRQ. Itu berarti networknya udah berbeda 5.000 pantas. Padahal di kontes tapi RRQ balik lagi. Dan masih di situ ke pick up, pakai pick off ya. Oke. Mencoba mendefend tapi terlalu dalam. Wow. Terlalu dalam dari Lemon. Lemon pulang. Wow. Disiapkan oleh Lovre. Lawless pergerakan dari Lawless baik sekali. Persiapan seorang kali. Lemon. Oh Marsha. Di sini dua hero persiapan dari RRQ. Itu kerugian yang besar menurut gua. Kerugian yang besar buat gua, menurut gua tuh ya. RRQ Lemon persiapan di situ ada Marsha. Marsha tanki mereka. Ini Natalia mau. Wow. Tenang. Tenang. Masih ada. Masih ada dari Tuturu. Tenang, One Tuturu gak bakal ngelepasin. Harley. Gak bakal ngelepasin gitu aja. Dua langsung di shutdown sama Tuturu. Dibalikin, lo bunuh temen gua bunuh lo balik. Dua untuk dua di sini. 9-4. Oh, lu lihat dong turretnya udah habis. Berapa turret tuh ya? Udah habis di 4 turret. Dan di sini RRQ masih full. Tapi gue pernah ngobrol sama siapa ya lupa pro player, salah satu pro player karena RRQ itu paling susah disenggol tower-nya. Jadi kalau tim-tim yang udah bisa nyentuh tower RRQ dan pecah, itu berarti emang dia jago banget. Yes. Sayang banget. Tolong apakah di sini ada yang yes. Di sini harus tershutdown tapi gak bisa satu untuk satu, masih terlalu banyak darah dari high cost sepertinya. 9-5. Tadi cowoknya saya pakai flicker loh ini buat dapetin sih. Karena susah banget, Tuturu pasti ngilang mulu, dia pasti roaming gak tentu ada di atas. Selagi kelihatan langsung aja. Kesempatan gak bakal disia-siain, di sini bagus banget sih menurut gua dari Lovre Art. Dia gak mau kehilangan kesempatan untuk menciduk seorang Tuturu. Iya, karena Tuturu dikasih, harus banget di kill duluan. Iya, karena Tuturu dikasih makan dulu gemuk. Iya. Oke, Marsha, nggak ada follow up damage Marsha pulang. Bagus banget pergerakan dari Lovre kita lihat di sini mulai kompakannya. Di sini Leslie-nya dikasih makan mulu. Walaupun belum nge-kill tapi mungkin coba kita bisa lihat itemnya. Level 9. Itemnya udah jadi. Oke, kita lihat di sini itemnya Les. Udah jadi Scarlet of Phantom. Tuturu udah jadi Berserker Fury dan Scarlet of Phantom. Bahasa di sini damage-nya udah sakit banget. Udah sakit banget. Iya, berbahaya banget. Oh, di sini kejar-kejaran. Cyclops-nya enggak mau dilepasin gitu aja. Sama Lemon. Sama Lemon enggak mau dilepas gitu aja. Wow, ini udah hampir ke base. Iya, Lovre. Lovre bagus banget, Lovre. Yes.
ini Lovre bisa menang kalau misalnya Leslie-nya jadi tenang. Percaya sama gua. Iya. Leslie-nya jadi. Hades itu salah satu tank terbaik di Indonesia juga nih. Iya. Tenang. Kita lihat. Oh, kan tanky gak? Lolitanya, tanky. Berhasil. Aduh, mengamankan turret. Hades itu salah satu tank terbaik, buktinya dia top 1 dengan Hilda. Yes, tapi Hilda itu tidak dikasih. Iya. Tapi belum tentu. Takut lah RRQ, yes, gila. Takut. Top global Hilda pakai Hilda. Bisa diacak-acak. Yes. Nah, gue paling suka nih di sini dua-duanya band respect gitu. Iya. Yep. Suka banget gue. Tapi Lord didapatkan oleh RRQ. Show-nya kena detik. Pulang, Ars pulang. Ars, Ars pulang, Ars. Berhasil selamat, Ars. Tapi dia maju Ars lagi, shutdown, Ars. Oh, oh. Ars tersyatang. Ars kenapa balik lagi? Ars-nya. 3 hero, 4 hero tersyatang. Oh, oh, sisa Asin. Asin, kamu bisa Asin. Yes. Kita percaya kamu bisa. Tadi Ars mencoba tapi untuk bahaya banget. Ada-ada Asin. Yes, Harley udah level 13, sedangkan Leslie masih level 10. Dan di sini terlalu ini lama. Ini berbahaya banget. Cooldown dari teman-temannya terlalu lama, 10 detik. Yes. 10 detik itu Lord bisa masuk oh, tengah dan bisa end. Hati-hati, bener gak kata oh, gua? Oh, udah terkena Deadly Magic. Tapi okay, masih bisa, Absin, ayo Absin masih bisa survive. Cyclops sudah hidup Absin, semangat. Oh. Untuk nge-defend, gak bakal di-end, bisa. Ayo masih bisa. Sedikit lagi. Semangat. Ya, wow. Lordnya bebas. Oh, gak jadi Lordnya. Tapi sayang sekali, langsung di-end di sini. Langsung di-end. Sayang sekali. Tapi, yes. Kenapa Ars harus pulang? Harus.